Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Sadaqallahul Azim. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih,
yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tetumbuhan serta pepohonan, keduanya tunduk padanya, dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa kembali bertemu pada program Gemar Ramadan. Pesat kuber pagi. Hari ini hari ke-15. Ke-15 dan hari ini hari ke-15. Waduh, para lebaran ya. Para pada raya. 15 hari lagi. 15 hari lagi kita lebaran. Dan pada tema kali ini kita masih berbicara tentang narkoba, dan pastinya kalau narkoba, Badan Narkotika Nasional ya, iya. Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan bersama Ulun Muhammad Kamil Syabani dan Ulun Pakih, kami senang sekali bisa menemani kawan-kawan di rumah. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung kita sapa Ibu Agus Winarti selaku Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Halo Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu lagi. Ketemu lagi sama Saki. Kabarnya Ibu nih di bulan puasa ke-15 ini. Iya. Kemarin yang ke-9 ya kita ketemu. Iya. Alhamdulillah. Lancar ya Bu ya puasanya. Alhamdulillah. Semua dimudahkan ya. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang narkotika ya. Apa itu narkotika? Narkotika ya, betul. Ya. Dan pada kesempatan kali ini tentunya penyalahgunaan narkoba pasti berhubungan dengan rehabilitasi. Oh. Nah, iya, benar. Dan kita akan bertanya langsung kepada Ibu Agus, apakah apa? Nervous ya Mas. Nervous. Pertanyaan kami, apakah orang yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba itu bisa diobati atau direhabilitasi, Bu? Ya. Jadi saya menyapa dulu nih ya. Okay. Tadi Masnya berdua menyapa pemirsa, jadi saya juga menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa HSS TV yang kami sayangi dan kami banggakan. Kita ketemu lagi dalam program Gemar Ramadan. Kali ini membahas tentang masalah rehabilitasi. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, terutama atau khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi untuk pertanyaan Mas Kamil tadi tentang bagaimana teman-teman yang sudah terlanjur pakai, itu bisa dilakukan rehabilitasi.
tempatnya bisa dimanapun yang disebut dengan institusi penerima wajib lapor. Teman-teman yang seperti apa yang bisa direhabilitasi gitu kali ya. Jadi yang bisa direhabilitasi adalah para penyalahguna ataupun pecandu narkoba, apapun jenisnya, apapun jenisnya, baik lem, gitu ya, narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 untuk Badan Narkotika Nasional sendiri, seluruh Indonesia, ini diberikan kewenangan untuk melakukan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif itu terkecuali, terkecuali tembakau dan alkohol tunggal, seperti itu. Jadi bisa direhabilitasi terkecuali tembakau dan alkohol tunggal. Jadi kalau untuk rokok enggak ya. Jadi kami tidak merehabilitasi pecandu-pecandu rokok ataupun alkohol tunggal. Jadi itu adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan seperti itu. Berarti orang-orang yang telah terlanjur menyalahgunakan dan memakai narkoba itu bisa diobati ya, kayak ya. Bisa direhabilitasi. Tapi kebanyakan orang kan menganggap kalau nya sudah menyalahgunakan narkoba itu nanti ditangkap nih. Pasti di penjara. Ya, di penjara. Padahal kan sebetulnya solusinya itu adalah direhab ya, Bu ya. Mungkin para masyarakat dan kawan-kawan semua yang sedang menyaksikan tayangan ini penasaran, Bu, apa-apa saja sih proses rehabilitasi itu, Bu? Oh, gimana gitu ya? Prosesnya. Jadi kami menyampaikan dulu bahwa rehabilitasi ini sebenarnya merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, gitu. Jadi yang digunakan adalah pendekatan-pendekatan layanan medis dan layanan sosial sebenarnya. Jadi ini bukan hal yang terpisahkan dari layanan kesehatan, karena di Undang-Undang 35 tahun 2009 sebenarnya yang diberikan kewenangan di dalam undang-undang untuk melakukan rehabilitasi adalah Kementerian di bidang kesehatan dan Kementerian di bidang sosial, gitu. Jadi kalau prosedurnya, karena ini merupakan bagian dari layanan kesehatan, prosedurnya sama dengan jika masyarakat mengakses layanan kesehatan, gitu. Hanya karena ini belum populer mungkin rehabilitasi ini, maka baru ada di tempat-tempat tertentu untuk aksesnya. Jadi kalau datang siapa yang ditemui, gitu ya. Nanti para penyalahguna narkoba atau keluarganya yang melaporkan ini akan bertemu di bagian seksi atau bidang rehabilitasi BNN seluruh Indonesia. Jadi petugas-petugasnya adalah petugas kesehatan. Jadi ada dokter, keluarga yang melapor ke klinik BNN nanti akan diberikan informasi oleh petugas. Nah, di sini biasanya kita menyodorkan inform consent atau surat persetujuan tindakan. Artinya apabila yang bersangkutan, pecandunya sendiri misalnya yang datang atau keluarganya yang melaporkan setuju untuk dilakukan asesmen dan proses rehabilitasi, maka mereka diminta untuk menandatangani. Sama juga dengan layanan kesehatan, misalnya ada pasien di rumah sakit yang terindikasi misalnya ada tumor di tubuhnya, kemudian dokter menyarankan untuk operasi, biasanya keluarga atau pasien yang bersangkutan disuruh menandatangani surat persetujuan. Kalau pasien atau keluarganya setuju untuk dilakukan operasi, baru dilakukan, kan seperti itu. Ini untuk apa? Untuk melindungi petugas kita dari gugatan terhadap layanan kesehatan yang dilakukan. Kemudian syaratnya hanya kita meminta fotokopi identitas dari yang bersangkutan. Kopi identitas ini boleh apa saja, boleh KTP, boleh SIM, boleh. Kalau tidak punya KTP, misalnya karena anak di bawah umur, ada kartu keluarga, boleh. Atau surat keterangan domisili dari RT setempat, misalnya seperti itu bisa dijadikan. Asal jelas identitasnya ya, Bu ya. Ya, yang penting ada identitas. Ini apa? Ini penting bagi kita untuk kemudian melacak yang bersangkutan apabila ada
putus, misalnya putus dalam rehabilitasi. Iya, iya. Maka kita bisa by phone misalnya untuk mengingatkan atau datang ke rumahnya pada saat pasca rehabilitasi. Iya. Karena ada kegiatan home visit atau kunjungan rumah ke klien. Gitu. Jadi it's so easy ya untuk mengakses layanan ini sebenarnya. Mudah, dan sampai saat ini untuk seluruh layanan rehabilitasi di BNN jajaran, BNN provinsi maupun BNN kabupaten kota free. Gratis alias tidak berbayar gitu. Jadi iya tidak perlu biaya. Yang penting datang aja dulu untuk melapor dan ada komitmen untuk rehabilitasi. Gampang nggak tuh? Gampang Bu. Gampang kan? Berarti kalau orang yang pengen sembuh dari kecanduan narkoba itu kembali kepada dirinya sendiri ya Bu ya? Iya. Harus berani gitu. That's right. Ya. Itu kanan. That's left kiri. That's left kiri. Berarti harus kembali ke diri kita ya Bu ya? Harus berani. Karena Badan Narkotika Nasional itu sudah memfasilitasi untuk kita sembuh. Tapi pertanyaan kita semua Bu, apa yang menjadi syarat orang direhabilitasi itu Bu? Syaratnya? Syaratnya mungkin pengedar juga bisa, atau bandar juga bisa, atau hanya pemakai saja Bu? Oh, ya. Untuk rehabilitasi siapapun ya, bila menjadi pecandu atau penyalahguna, baik tingkat ringan, sedang maupun berat. Iya. Sebenarnya lebih dini dilakukan rehabilitasi pada saat masih pemakaian coba-coba, kecanduan ringan, itu lebih mudah sebenarnya untuk rehabilitasi. Semakin berat kecanduannya, semakin sulit upaya rehabilitasi dan perlu waktu yang lama. Perlu komitmen dan azam yang luar biasa besar dari yang bersangkutan untuk pulih gitu. Dan untuk pengedar tentu tidak. Pengedar, bandar, apalagi produsen gitu ya. Itu cut aja. Kalau itu kan jatuhnya pidana ya. Apa hukuman tadi yang hukum. Penjara tadi ya. Iya. Iya, rehabilitasi hanya untuk penyalahguna, pecandu dan penyalahguna. Oh, berarti para pengedar, kurir dan bandar itu tidak bisa ya, Bu ya? Iya, betul. Tempatnya di pidana. Sel. Pidana. Iya, sel. Iya. Nah, kita kan berbicara tentang rehabilitasi nih Bu, pastinya kan ada berbagai macam kendala yang membuat tingkat kesembuhan itu sulit. Nah, apa sih Bu faktor yang membuat para pecandu ini sulit untuk sembuh? Jadi kebanyakan kendalanya adalah yang pertama komitmennya nggak 100%. Jadi beberapa waktu ini ya, mungkin seminggu atau dua minggu yang lalu ya, saya asesmen klien yang sudah pecandu. Saya tanya komitmen untuk pulihnya ini berapa persen? Nggak ada tuh yang bilang 100%. Gitu. Itu dari orang yang bersangkutan? Dari kliennya. Okay. 70, 90 gitu. Nggak sampai 100 ya Bu ya? Nggak sampai 100. Jadi saya tanya, kenapa? Khawatir masih tergoda. Nah, seperti itu. Jadi itu kendala utama sebenarnya. Komitmen dari yang bersangkutan. Nggak yakin bahwa dia sendiri bisa pulih. Padahal diri sendiri. Padahal dirinya sendiri gitu. Dia tidak yakin bahwa itu kendala terbesar. Apa yang ada di dalam dirinya klien, pecandu narkoba ini, itu sebenarnya faktor kunci dari kepulihannya. Kepulihan terhadap penyalahgunaannya. Kalau dirinya sendiri tidak punya komitmen kuat, akan sulit untuk mengikuti program-program rehabilitasi. Kita harus yakin juga ya dirinya. Iya, Bu, ya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya adalah stigma masyarakat. Ada teman kita yang sudah pulih, tapi masyarakat masih menstigma. Ah, dia kan pakai, dia pecandu, sehingga sulit untuk diterima. Dia lewat aja udah dipandang sebelah mata gitu ya. Langsung dianggap. Iya, jadi teman-teman kita yang sudah pulih ini harus berupaya keras membuktikan dirinya untuk tidak. Seperti itu. Jadi, dan itu sudah menjadi risiko sebenarnya. Iya kan? Apapun kejahatan, nggak usah narkotika ya. Kejahatan apapun. Teman-teman kita napi misalnya. Dalam kasus-kasus pidana lain, kalau udah keluar dari penjara, lapas, itu orang akan melihat dia sebagai
mantan penjahat gitu. Mungkin orang tidak lagi respect 100% sebagaimana dulu dia belum melakukan kejahatan seperti itu. Nah, jadi penting untuk tidak menstigma teman-teman pecandu yang memang sudah pulih dan memang sedang berupaya untuk pulih dari kecanduan. Seperti itu. Kendala-kendalanya seperti itu. Oh, berarti tingkat kesembuhannya itu kembali lagi kepada kepada diri kita ya, dan masyarakat yang mendukung. Iya, betul, nah, dukungan. Betul kata Ibu tadi kan, pengaruh ataupun dampak dan hasil dari itu tuh kembali kepada masyarakat tadi. Nah, kebanyakan kan banyak masyarakat ini menganggap bahwa orang-orang yang telah menjadi pemakai, telah jadi pecandu itu adalah orang-orang yang negatif tadi dan jahat. Nah, bagaimana sih Bu untuk merubah apa pola pikir itu Bu, untuk merubah pola pikir masyarakat itu sehingga nantinya bisa mendampingi dan merangkul para penyalahguna ini Bu? Kalau bagaimana mengubah stigma gitu ya, stigma yang ada di masyarakat. Ini yang pertama kita kembali perlu mensosialisasikan ya tentang apa itu adiksi. Adiksi ini artinya kecanduan narkoba. Apa itu adiksi dan bagaimana pola adiksi itu, bagaimana para pecandu itu. Nah, dengan memahami tentang adiksi ini akan mengubah pola pikir masyarakat sebenarnya. Dan ini yang sedang kita upayakan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Mungkin rehabilitasi itu sudah pernah didengar oleh masyarakat, tapi sebenarnya apa adiksi dan rehabilitasi itu tidak komplit gitu. Tidak diterima informasinya secara lengkap, sehingga masih ada stigma-stigma seperti itu. Kemudian selain mendapatkan informasi yang benar tentang adiksi dan rehabilitasi ini, yang kedua adalah kembali berhusnuzon pada orang lain. Ya, seperti itu. Kenapa kita tidak memberi kesempatan pada teman-teman kita yang ingin taubat, ingin pulih, gitu ya. Sedangkan Allah memaafkan. Ya kan seperti itu. Kenapa kita tidak memaafkan? Kenapa tidak memberi kesempatan teman-teman kita untuk menjadi pulih kalau memang mereka punya keinginan pulih? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengubah stigma itu tentu harus dengan pembuktian-pembuktian. Dari siapa? Dari kliennya sendiri. Dari teman-teman pecandunya sendiri. Kalau memang sudah pulih, buktiin dong kalau dia pulih. Gitu. Tidak kembali lagi ya? Tidak kembali lagi. Harus dibuktikan. Jadi ini merupakan, memang bukan hal yang mudah, tapi satu keniscayaan untuk dilakukan. Seperti itu. Bukan hal yang mustahil ya Bu ya? Iya, betul. Orang yang sudah terlanjur memakai kayaknya bisa sembuh. Tapi kembali itu lagi, kita harus yakin dan masyarakat juga harus mendukung. Nah, soalnya kan ke arah positif tuh. Iya, dari negatif kita bawa nih ke arah positif. Dan itu perlu, kata Ibu tadi, perlu kerja yang keras dan bukan menjadi hal yang mustahil. Nah, kami ingin tanya Bu, pengalaman Ibu nih di bidang penanggulangan narkoba apa sih Bu? Apakah ada nih orang-orang yang di awalnya sudah terlanjur menjadi penyalahguna dan pada akhirnya sembuh dari rehabilitasi dan menjadi orang yang baik? Apakah ada? Ada. Ada. Iya. Jadi dulunya saya memang seorang asesor konselor ya di bidang rehabilitasi gitu. Jadi saya bertemu saat itu hampir setiap hari gitu dengan teman-teman pecandu narkoba apapun jenisnya. Jadi dari hasil di tempat kerja yang dulu, karena saya baru di sini jadi saya belum bisa menganalisa bagaimana rehabilitasi karena pasca rehab di BNN Kabupaten HSS baru tahun 2002 ini akan dilakukan. Sedangkan outcome dari rehabilitasi itu ada di pasca rehabilitasi. Di tempat kerja sebelumnya, kita sudah mengerjakan kegiatan-kegiatan pasca rehabilitasi ini, termasuk home visit dan pengukuran kualitas hidup dari klien kita yang sudah berhenti menggunakan.
Jadi kalau kita ukur dalam setiap tahunnya, sekitar 83 sampai 95% teman-teman pulih. Itu. Pulih di sini artinya tidak menggunakan lagi. Iya. Dan outcome dari rehabilitasi adalah selain pulih, produktif dan berfungsi sosial. Ada tiga outcome capaian rehabilitasi. Pulih, produktif dan berfungsi sosial. Pulih di sini artinya mereka tidak menggunakan narkoba lagi apapun jenisnya. Iya. Apapun jenisnya. Selama dari rawatan awal sampai dengan selesainya pasca rehab itu. Iya. Itu minimal 6 sampai 8 bulan kita pantau. Tergantung dari kondisi klien. Ada yang sampai hampir 1 tahun monitoring harus kita itu. Seperti itu. Jadi pada saat mereka di awal kita ukur penyalahgunaan dan kualitas hidupnya, di akhir program kita ukur lagi. Jadi 83 sampai 95% bisa pulih. Bisa pulih. Ya, pulih dan produktif. Produktif di sini artinya apabila mereka seorang pelajar, maka masih bisa meneruskan sekolahnya. Gitu. Kada ampih sekolah gitu ya. Tetap terus lanjut. Mahasiswa masih bisa terus kuliah karena program rehabilitasi ini dilaksanakan tidak mengganggu program produktifnya. Jadi kada mengganggu sekolah, kada mengganggu kuliah atau bahkan jika pekerja dalam rawatan jalan itu tidak mengganggu pekerjaannya. Oh, jadi masih bisa sambil bekerja ya, Bu? Iya, masih bisa sambil bekerja. Kecuali yang rawatan inap. Kalau rawat inap kan memang harus di lembaga rehabilitasi rawat inap minimal 3 bulan, ada yang 6 bulan tergantung dari progres klien. Itu mereka tentu apabila pelajar atau sudah bekerja atau kuliah berhenti sementara dari pekerjaannya atau kuliahnya atau sekolahnya gitu. Tapi setelah selesai rehabilitasi rawat inap ini 3 bulan, 6 bulan gitu. Kalau dulu ada program sampai 1 tahun untuk opioid ya, golongan heroin, putau gitu. Setelah itu mereka kembali ke bangku kuliah misalnya seperti itu. Berarti banyak prosesnya juga ya, Kira? Iya, berproses memang. Dan ada klien kita juga yang begitu sudah pulih, kerja di bengkel, produktif gitu. Yeah. Artinya dia bisa mencari penghasilan paling tidak untuk dirinya sendiri. Kemudian bisa bekerja, bisa diterima di lingkungannya seperti itu. Bahkan ada yang menjadi seorang aparat gitu ya. Karena saat itu pemakaiannya pada saat masih sekolah. Jadi kita bimbing untuk mencapai cita-cita, kan harapannya seperti itu ya. Kita ingin teman-teman menjadi orang-orang yang bermanfaat optimal dalam kondisinya. Seperti itu. Terkecuali teman-teman yang sudah mengalami gangguan jiwa misalnya seperti itu sudah. Itu lebih sulit ya, Bu ya? Iya, itu sudah sulit kita ya kalau sudah gangguan jiwa karena penyalahgunaan narkobanya. Betul. Ya, karena ada beberapa klien kita juga yang mengalami gangguan jiwa karena penyalahgunaan narkoba. Akibat dari narkobanya ya, Bu ya. Betul. Sampai gangguan jiwa. Berarti harus prosesnya lama juga ya, Bu ya. Tergantung dengan apa? Pemakainya juga ya, berapa lama juga memakainya. Misal, Bu, kan ada jangka waktu 3 sampai 6 bulan tuh. Itu di dalam situ ngapain aja tuh, Bu? Biasanya. Di dalam rehabilitasi rawat inap. Dalam rehabilitasi itu apa ada kegiatan apa gitu? Iya, betul. Jadi ada schedule ya, daily activity ya bagi para residen. Jadi sebutannya teman-teman yang ada di lembaga rehabilitasi rawat inap itu disebut residen karena mereka residensial di situ. Kegiatannya dari sebelum azan subuh itu. Mereka sudah melakukan persiapan untuk, kalau yang muslim ya, ini untuk sholat berjamaah. Karena pada lembaga rehab yang residensial, bagi yang muslim itu sholat 5 waktu wajib berjamaah. Nah, jadi sebelum subuh itu mereka sudah berkegiatan untuk persiapan sholat. Setelah sholat nanti ada aktivitas morning meeting, ada keperluan pribadi seperti mandi, kemudian makan pagi,
setelah morning meeting di situ dibahas ya, dibahas mengenai hal-hal yang terjadi. Apabila ada kesalahan dari temannya, maka community sendiri yang memberikan terapi. Kemudian ada semacam sekolah ya, pemberian materi-materi. Bisa dari jam 9 sampai jam 12 misalnya seperti itu. Tergantung lembaganya yang membuat schedule. Nah, kemudian ada tugas-tugas juga di situ. Mereka diberi tugas apa misalnya. Itu juga harus dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi, schedule untuk pemberian materi ini boleh dari siapa saja. Bisa dari siapa saja. Bisa dari ahli gizi, bisa dari pakar hukum, bisa dari psikiater. Memberikan materi-materi kepada teman-teman kita yang kaitannya adalah dengan adiksi atau kecanduan dan upaya rehabilitasi itu. Jadi materi-materi itu yang diberikan kepada mereka sehingga teman-teman bertambah wawasan untuk mendukung kepulihannya. Seperti itu. Sampai nanti malam lagi tuh. Jadi kegiatan itu padat nanti sampai malam lagi jam 10. Baru break istirahat, nanti jam 4 bangun lagi untuk kegiatan. Seperti itu setiap dari pagi sampai malam. Jadi tidak ada waktu luang yang membuat pikiran kemana-mana itu. Oh, enggak ada waktu luang. Tapi ke arah positif. Iya, ke arah positif juga. Jadi pesantren. Iya, betul. Banget, iya. Kayak pesantren. Jadi di dalam itu didampingi, dibina, dan dilayani. Iya. Apa yang menjadi kekhawatiran para orang-orang belum tahu nih bahwa sudah menyalahgunakan, mau direhab nggak mau aja nanti di dalam dia apa-apain itu kan jadi kita harus bisa dikurung atau dikurung sama aja kayak di sel gitu. Jadi kita harus bisa membedakan ya kayak apa itu rehabilitasi apa yang diproses hukum yang dipidana jadi beda ya Bu ya beda mungkin dari Ibu nih ada pesan nggak Bu atau himbauan kepada para penyalahguna yang sudah terlanjur candu tapi dia sudah putus asa gitu Bu aku udah nggak bisa lagi nih untuk sembuh apa sih Bu yang meyakinkan mereka itu untuk bisa sembuh dengan pulih dan total? Yang pertama perlu komitmen ya. Saya ingin meyakinkan kepada rekan-rekan yang masih pakai ya. Jadi bisa kok pulih. Tapi azamkan dulu. Komitmen diri dulu bahwa saya ingin pulih. Saya pengen nggak pakai lagi. Ulun indah lagi pakai narkoba, entah jenuh, entah karena di jarak lah. Apapun motivasinya, karena dimarahi kuitan kah, ya kan? Apa diisolasi masyarakat kah, atau apapun motivasinya. Azamkan dulu, yakinkan bahwa aku hendak ampih. Dan aku bisa ampih, itu dulu. Sama dengan teman-teman kita yang smoker gitu ya. Betul. Ya kan? Yang perokok gitu. Ngalih nah mengampihi. Itu perlu azam, itu perlu komitmen kuat untuk berhenti merokok. Sama kan sebenarnya dengan teman-teman kita yang pecandu narkotika. Insya Allah bisa. Dengan komitmen yang kuat. Yang kedua, dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga. Circle. Betul. Circle. You know about circle of addiction ya. Jadi memang ada. Berarti tahu tentang circle adiksi ya? Udah pernah dapat informasinya atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Kurang tahu. Iya, kita juga menyebutnya circle ya. Jadi orang-orang terdekat yang bisa mendukung para pecandu ini untuk pulih gitu. Jadi ini sangat dibutuhkan. Orang-orang ini juga harus meyakinkan pecandunya sendiri bahwa dia bisa pulih. Bisa, gitu. Kemudian, Lun boleh mencontek kah? Silahkan. Jadi kalau ini karena harusnya disampaikan oleh orang yang berkompeten, Ulun minta maaf kalau ada hal-hal yang keliru yang Ulun sampaikan ya. Jadi cemiwiw gitu, apa istilahnya? Correction me if I'm wrong gitu. Jadi silahkan dikoreksi kalau memang saya salah. Jadi dalam Quran Surah Az-Zumar ya. Ini untuk teman-teman yang kayaknya putus asa banget. Kayaknya aku nggak bakal ini gitu ya. Hopeless. Hopeless. Yes, that's right. Udah kehilangan keyakinan. Ya, kehilangan keyakinan diri. Hopeless. Jadi ada di Quran Surah Az-Zumar. Ayat 53-54 ya.
yang artinya katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Coba di underline. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Kalau kita lihat ayat ini, bahwa Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan bagi mereka yang melampaui batas, termasuk mungkin yang menyalahgunakan narkoba gitu ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi Allah ini maha baik ya. Maha pengampun. Maha pengampun, maha baik. Jadi ini mungkin menjadi sandaran bagi kita sebagai seorang Muslim, bahwa kita bisa kembali kok. Iya, gitu. Kalau memang kita ingin taubat, jangan putus asa untuk itu. Kemudian ada lagi di Quran surat At-Taubah 104, tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah itu menerima taubat dari hamba-hambanya. Jadi saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman kita yang mungkin putus asa seolah-olah tidak bisa sembuh, ya betul. Jangan ragu ya, jangan ragu terhadap rahmat Allah, karena ampunan Allah itu seluas yang tak terbatas, luasnya tak terbatas. Nah, jadi kalau saya di sini mengajak, ayo gitu, ayo rehab, ayo pulih. Jangan putus asa, seolah-olah ulun ini sudah telanjur, sudah ya udah, gitu ya, nah, gitu kan ya, kadang-kadang, aduh sah lagi gen, disambati orang juga sudah, biar ya sudah telanjur, sudah ya, gitu. Sudah hilang ya Bu, ya keyakinan. Iya, hopeless tadi ya, jadi come on, jangan berputus asa dari rahmat Allah, azamkan diri, kemudian bermohon. Yang jelas kan dari kita dulu ada ikhtiar, ada kemudian usaha, ada juga doa. Kan kita diminta untuk itu saja ya, usaha dan doa. Selebihnya kan tawakal saja. Oke, seperti itu. Karena Tuhan Maha Pengampun. Iya, betul jadi banget. Kita jangan pernah putus asa untuk bisa sembuh ya, Bu ya. Karena yang punya diri kita saja sudah yakin bahwa kita bisa gitu. Iya, jadi kita betul. Sendiri juga harus bisa. Betul. Masya Allah, menarik sekali kayak. Zaman bina udah di wadah kita nih. Iya. Handak di ada nang orang pina belum mabuk-mabukan kawa dilaporkan. Ada nang pina sudah kecanduan langsung kawa direhab. Iya. Zaman bina udah. Jadi lengkap lah. Tinggal di diri kita aja lagi ya. Pokoknya ayo kita hilangkan narkoba di Hulu Sungai Selatan. Amin. Wah, keren banget nih. Saya nutut. Bisa jadi duta nih. Bisa jadi rekomendasi Bu. Dukung program kita ya. Ini salah satu program yang mendukung kita untuk menjadi kabupaten bersinar ya. Enggak pernah dengar, Nana? Bersih dari narkoba. Nah, benar banget. Iya. Excellent gitu ya. Bersinar itu bersih dari narkoba. Jadi harapannya memang begitu. Kita dutanya. Jadi dutanya. Tinggal ibunya aja lagi. Masya Allah, sangat menarik perbincangan kita pada hari ini. Pastinya membawa manfaat juga berbagai macam ilmu yang kita dapat pada hari ini. Tapi kesimpulan yang sudah kita dapat pada hari ini. Kita rangkum pada hari ini bahwa keyakinan diri kita yang akan membuat kita bisa sembuh dengan total ya Bu ya. Betul. Bahwa diri kita sendiri yang nantinya membuat bisa pulih lagi gitu. Karena yakin karena dalam agama pun sudah dijelaskan bahwa kita ini bisa, bahwa Tuhan pun juga Maha Pengampun. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, lebih baik jangan pernah memulai untuk mencoba narkoba sehingga tidak pernah merasakan rehabilitasi ya Bu ya. Bener, pakai banget. Iya. Lebih baik menghindari daripada rehabilitasi. Iya. Betul. Ada pepatahnya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Nah, itu juga berlaku ya. Betul sekali. Sangat menarik perbincangan kita hari ini, tentunya membuat kita menambah banyak ilmu dan di bulan Ramadan ini membawa manfaat berkah ya. Iya. Dan amin, juga amin. Sudah
Oh, ini hampir lebaran. 15 hari lagi ya. Hampir lebaran. Hampir lebaran. Hampir buka puasa. Betul. Makasih kita bisa. Ya. Semoga kekawanan di rumah tetap selalu semangat dalam berpuasa dan beribadah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Agustinarti selaku Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan untuk kawan-kawan yang ingin mengakses pelayanan dari BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan bisa ditujukan di bawah sini. Di sini. Nanti ada nomornya ya. Nomor atau Instagram. Okay. Iya, ada. Sudah kawan-kawan pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini, semoga menikmati. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.